kita ambil lagi ini kawannya untuk masak cinur. Hai sahabat bida, salam jujuan. Nanti bapak turang rasanya dalam ini sampai kemeringan ibu sini jajahan. Para sahabat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat bida, kita ngambil cinur ya. Ini kawannya untuk masak jantung dengan pucuk ubi. Masyarakat ada nanti kecil. Mana lagi cinur kita ada? Narif, Bapak dah macam salah. Ini udah cukup, kita ambil nanti pucuk ubinya ya, karena ini tadi mama katanya pengen masak, jadi kita hari ini di rumahnya masak sahabat bida. Kita ambil satu gunungnya. Dua aja lah, nanti takutnya enggak cukup. Dek. Tengoklah bunyi ini, cuma dua pokok, tapi ya semalam kita panen ada 3 kilo kali 10.000, 30.000. Ini yang paling nanti udah berbuah lagi sahabat bida. Untuk jajan-jajan anak sekolah lah, udah syukur lah. Ini dua pokok cuma loh sahabat bida, ini barusannya ke sana. Coba tadi kalau hidup semua, udah rezeki kali ya. Ini ya pokok perkembangan, pokok timun kita. Jadi tadi malam ulang tahun si kecot, si keong, banyak dimakannya. Ayo aku mandi kamu dulu, ayo. Kita udah sampai rumah Karo ya. Udah sampai rumah Karo aku ya guys. Kita ngutip daun ubi ya. Ayo kita ngutip daun ubi ya. Ayo kita ikutin kannya. Kita nggak usah ngambil daun apa mak? Hah? Daun apa sih? Kita ngambil daun ubi. Kita nggak usah ngambil daun kalau ini nggak ada kurupnya ya guys. Ini nggak ada, bersih. Ini tuh dek. Mama aku ngambil limbang ya mak, ya kan? Seperti udah. Timbangnya berapa itu, Mak? Timbangnya berapa? Satu, dua, tiga, empat. Tengok Mama ngambil kayu dia ya, dia pun nggak pakai gas lagi. Nah, sekarang kita mau masak bahan yang kita mau cincang, yaitu jantung pisang, daun ubi, kecombrang, cepoka, bawang bombay, dan batang cinur. Iya, cinur. Iya. Ini guys, mamaku.
udah kayak merata. Kayak merata. Mak besok tajam itu ya. Kayak sosis kalau digitu kan. Ini datang ke sombrang. Tadi kayak sosis. Bawang apa itu, Mak? Bawang apa ini? Bawang bombay. Bawang bombay. Hidup sendiri, hidup sendiri. Banyak kita masak. Nah, bumbunya sudah siap kita semua potong-potong. Ini bumbunya Bi udah buat bawang putih, jahe, bawang merah, cabai kecil, cabai besar, daun salam. Itu aja, kita tidak pakai kunyit dan kencur sebagainya ya. Cukup ini aja bumbunya. Jadi ini kelapa parutnya. Nah, sekarang kita mau cincang dagingnya. Nah, sekarang Bi udah mau cincang ati ayam dengan rempelonya atau dengan dadanya juga ya. Kita gabung nanti ya.
kan jantung lah sama kau nih dah. Lah ni dah kencang nanti pe. Kita tutup ya. Udah masak ini ya, sebab bila nanti kalau terlalu masak pun enggak sedap ini. Enggak. Hah? Ini baik lagi karang dulu ya di Simrinco. Nah, ini. Ini tak udah. Kalau orang ini masak seperti ini bisa enggak makan nasi. Karo nggak makan nasi guys, enak sekali pun gini makan. Jangan makan nasi ya. Oke, sobat Bida sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sobat Bida. Kita masakkan kesukaan Karo hari ini. Besok kalau ada waktu kita buat tapai. Tapai ubi. Lega. Apanya lega? Lega. Lega. Lembangnya. Tak bagi mama. Lega. Jangan dekat dulu ya, Dek. Akhirnya kita dapat. Banyaknya itu jatuh. Ambil ya. Angkatnya ni kuat pinggang. Berat. Berat. Masih turun dong, Mak. Adik makan cemda ya. Kopiskan ya rendaknya kabur. Cukup eh.